Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi di tutorial Millennial YouTube channel, dan kali ini aku mau ngejelasin gimana cara menggabungkan video dan foto di TikTok. Nah, mari kita langsung saja pergi ke aplikasi TikToknya. Nah, setelah itu teman-teman di sini tinggal klik aja tanda plus di bagian bawah. Nah, selanjutnya teman-teman di sini tinggal teman-teman klik pengatur waktu ya. Klik suara dulu. Kita pilih suara. Kita atur suaranya dulu. Di sini tinggal klik dan tambahkan tanda centang. Selanjutnya di sini tinggal teman-teman atur waktunya dulu di bagian pinggir kanan, dan kita perkecil dulu suaranya sesuai dengan keinginan kita ya. Kita jangan dulu, kita pilih yang 10 ya. Nah, kita geser si garis merahnya sampai sini. Oke. Lalu di sini kita kamu langsung saja. Oke, kita 3 detik aja ya. Oke, mulai langsung merekam. Oke, setelah itu setelah selesai ini teman-teman tinggal klik aja tanda kelamaan. Oke, kita langsung saja klik. Setelah itu stop di tengah. Kita udah ambil videonya, lalu kita klik efek di bagian pinggir bawah. Lalu pilih tanda kamera, pilih tanda galeri yang ada di sini. Lalu teman-teman pilih galeri ya, tadi efek galeri. Lalu klik tanda plus ini. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal sudah ada videonya ya. Tinggal teman-teman klik tanda untuk menjalankan video lagi. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini tadi kan video yang sudah direkam tadi. Nah, ini foto. Jadi kita gabungkan, tinggal klik aja berikutnya. Nah, itulah tutorial singkat. Semoga informasi ini menambah pengetahuan kamu. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, mari support kami untuk tetap terus berkarya dengan cara klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman lainnya di sosial media lain. Seperti LINE, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.